Pak Ustad, apa pandangan Pak Ustad tentang perang Yaman saat ini? Banyakkan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu ya. Jelas. Sunni itu siapa yang mengikuti Sunnah Nabi? Syiah orang-orang yang menolak Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Syiah tidak mengikuti Sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti Sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana. Ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran, asli dari sana. Dan mereka memang Syiah dasarnya. Pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah yang di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana? Dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi. Bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Dan mereka punya lafad-lafad ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna nahunadzanna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya, ya, apa namanya, saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya, karena mereka masih menggunakan sistem takiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalanya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham sunnah dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba saya balik, kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kalau kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Emang sudah begitu, di Irak itu bukti, di Syria itu 225 ribu orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil, di Irak, Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ya, sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria, sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan Mujahidin di sana, mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka melakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu. Kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya enggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya enggak sadar setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menurunkan, menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman Islam dari mana membunuh seorang muslim? Enggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin. Gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata, orang-orang Houthiin, istilahnya Houthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran mereka masuk ke Yaman, dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah.
Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini, Islam dari mana ini, gitu kan? Gak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih, banyak orang jahil gak paham, oh ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya gak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji, dia bilang, ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti, boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi, ini di depan para murid-muridnya. Nih, saya angkat, kalian percaya gak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya gak percaya. Kata Syekh Singkiti, kalau kita gak usah berdebat, untuk apa berdebat? Gak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran Kitabullah yang kita jadikan sebagai asas rujukan kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan pernah buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Hussein. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insyaallah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali adalah sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang unta, yang terjadi dengan di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka. Dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah. Dan fakta lapangannya ada, ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan? Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama Sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja, Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan? Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin, nggak boleh dibiarin. Memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia, ayo kita perangi Syiah, tidak saudara. Dakwahi mereka, dakwahi, doain semoga dapat hidayah, gitu kan? Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam, saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Thanks, like and subscribe. 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 Like and subscribe.